للفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. علماء الأجلاء، ضيوفنا الأعزاء، أحبابنا في الله، para tetua, para dangsanak-dangsanak seberatan. Pengalaman ulun sejak ketika di luar negeri kira-kira tidak kurang daripada 9 tahun sejak daripada tahun 74 di Mekah. Sambung kembali kira-kira dalam 15 tahun pada ulun berada di Mesir. Tambah kembali kira-kira dalam 4 tahunan pada ulun di Malaysia. Kemudian bolak-balik antara Indonesia, Malaysia, Thailand, Mesir. Rasa-rasanya dari perjalanan waktu hampir tidak kurang daripada 1/4 abad belum di luar negeri. Belum perhatikan mentalitas daripada masyarakatnya dan juga dengan kehidupan keseharian daripada mereka, yang rasanya pada siang hari yang mulia ini dapat ulun katakan, ya walaupun hidup kita serba kurang daripada kelengkapan-kelengkapan, kemewahan, kenyamanan, kenikmatan yang dirasakan oleh orang banyak di luar sana, apakah kira-kira dengan transportasinya, apakah kira-kira dengan jalanannya, apakah kira-kira dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam hidup, ya walaupun serba lengkap dan juga serba cukup, tapi semangat untuk kita berkumpul, semangat untuk kita bersilaturahim, semangat untuk kita hadir di majlis-majlis ibu, semangat untuk kita hadir di majlis-majlis yang seperti ini, rasa-rasanya masih belum ada seumpama di Mesir, tapi juga dengan seumpama di tanah suci Mekah sekalipun. Jadi secara pribadi mengucapkan selamat kepada pian-pian seberataan sejak daripada jam 3 dan 9 dan itu mungkin berkali sebelumnya. Nawaitu sejak pada 28 bulan yang lalu, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul, tentu tidak ada kepentingan apa-apa, bukan untuk kita kampanye, bukan untuk kita mendapatkan suatu kedudukan, jabatan, harta, tahta, hanya semata-mata untuk kita berkumpul di rumah Allah jalla-jalla, agar bagaimana dengan kita pada siang hari yang mulia ini kita mendapatkan tatapan ridha, rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum ulun berpandir, ulun campur baur bahasa ulun, bahasa Banjar, bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Indonesia, bahasa Malaysia dengan bahasa Banjar. Jadi minta maaf kalau ada orang Banjar, sahabat-sahabat kita daripada Jawa yang tidak paham bahasa orang Amuntan. Ulun asal daripada Amuntan, dia dari negara, ada daripada Tanjung, ada daripada Kantangan, ada daripada Burung Kuda, ada juga daripada Brabah. Minta maaf kalau seandainya ada yang tidak paham dengan bahasa kami, khususnya tim yang ada di hadapan kita sekarang ini, dengar, nanti tolong ditanyakan kamusnya, maksudnya itu apa. Jadi kita awali mudah-mudahan berkumpul bukan cuma dengan sekedar yang kita mendengar tabligh akbar atau paksiah daripada ulun, tapi juga pada masa sama kita kombinasikan antara zikir dan tausiah, yang mudah-mudahan hampir tidak kurang daripada dalam 2 jam kita beretikaf di masjid ini, hampir tidak kurang dengan kita berkumpul dalam suasana yang seperti ini, yang kalau seandainya ulun terpikir tadi itu guru-guru ulun di Mekah dahulu seandainya datang kemari melihat semangatnya untuk berkumpul, tidak ada apa yang kita dapatkan di sini. Apakah kira-kira dengan penelitian akan menghidangkan sajian makanan yang enak-enak, yang nyaman-nyaman dengan kita? Tidak. Paling yang ada di depan saja, di belakang tidak ada. Hanya untuk melihat kertas nih, yang di bawah situ kan tidak kelihatan. Yang biarnya di belakang tidak ada. Intinya tidak ada langsung. Itu depan bunda aja ada sedikit. Adalah aqua kosong aja. Di sini ada limau, alhamdulillah. Ada semangka,
alhamdulillah. Ada buah anggur, alhamdulillah. Ada mata kucing, alhamdulillah. Ada lapak, ada pais lapak, kalau jadi tetap. Jadi sampai 2-3 jam tanpa makan dan minuman, ini memang suatu perkara yang luar biasa. Jadi tadi kami baru saja balik atau berangkat dari Balai Inok, daripada Kuala Inok, daripada Kuala Inok semalam jam 4.30 menuju Kuala Inok pakai kelotok halus. Malaysia dengan kawan-kawan, kalau naik kapal, kapalnya kanal, makan 200, paling kapal makan 50, di makan 20, sudah setor kapal ke dalam banyu. Dia sudah, gelombang kuat, astagfirullah, astagfirullah, mungkin itu dalam kapal secara ulun, di antara daripada waktu hampir sepanjang 1 jam 10 menit, pikir dia terus-terusan. Itu semalam itu. Jadi mudah-mudahan rasa ketakutan kemarin itu, tapi kalau pas punya senyum, senyum dalam ketakutan. Pikir dalam ketakutan, ceria-ceria, ketakutan. Ya Allah, ya Alhamdulillah, rupa-rupanya ada saudara-saudara kita di sana. Ternyata tidak kurang mahabbahnya, tidak kurang intimamnya, tidak kurang perhatiannya dengan kita-kita yang berada di luar negeri, dengan kita-kita menikmati segala fasilitas itu. Sampai turun daripada pelabuhan, kapal berangkat. Biasanya kalau di Malaysia, di tempat-tempat tertentu, sebelum kapal berangkat itu akan dipastikan dulu hubungan dengan orangnya, bagaimana keadaan cuaca, bagaimana keadaan gelombang. Kalau gelombang kuat, kapal tidak akan diberangkatkan. Semalam itu tidak ada. Jadi itu berpikir, kalau saja tidak ada pelampung, paling tidak ada bukan buruk lah. Ada 23, penumpangnya 23 orang. Ini kalau si semuting ban buruk dan gitu, seandainya terjadi apa-apanya, memang jadi apa-apa betul. Nah, tadi itu jauh, tadi itu jalan polos. Nah, maaf, sampai kira-kira kita dekat-dekat sampai di sini, banyak gelombangnya, banyak lompat-lompatnya. Masya Allah, keluar. Jadi itu tidak menyangka, ternyata dengan dia sudah sampai di sini, kami rasa-rasa banyak pengorbanan yang kami lakukan. Contohnya dengan pengorbanan sopian-sopian saudara lebih daripada itu. Jadi mudah-mudahan pada siang hari yang mulia ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dengan orang-orang yang mulia, untuk target tujuan yang mulia, untuk mendapatkan yang mulia, berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang mulia, khusus dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul nanti pada hari pembalasan, maka dari kita awali majlis kita dengan zikir mulia, dengan zikir munajat, agar dengan kita mendapatkan rahmat dan mantrah. Sebabnya kita terkitkan dalam kehidupan kita di dunia, agar bagaimana kita bahagia di dunia dan juga bahagia nanti di akhirat pada hari pembalasan. Amin. Ya Allah, amin. Sama-sama, kadang-kadang makan, nanti luar kadang-kadang merokok. Jadi merokok itu di jalan akhir aja nanti. Jadi nanti kadang-kadang merokok, kadang-kadang makan minum, kadang-kadang bertandiran, kita ingin tawajuh. Yang mudah-mudahan tawajuh kita, fokus konsentrasi pada zikir yang kita lantunkan bersama, ini akan terbawa kita pada detik-detik kita akan menghembuskan nafas yang terakhir dengan keinginan kalimat La ilaha illallah. Itu yang kita targetkan. Dan itu yang paling besar nilainya, yang paling galal kedudukannya di sisi Allah. Seketika dengan kita gembara, bukan gembara dakwah, bukan gembara ilmu, bukan gembara menjelajah dari dunia atau daripada destinasi pada destinasi, tapi gembara akhirat untuk kita menuju desudan yang terakhir, tapi yang tidak punya
penghujung dan juga tidak ada akhirnya. Mudah-mudahan pada siang hari yang cerah ini, setelah suasana dan keadaan kita berkumpul di siang hari ini, setelah itu juga masa depan yang abadi nanti kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama itu berzikir, bibirnya kelelakian, besar kecil, tua muda, kanan belakang kiri semuanya sama-sama mengingat Allah Jalla Jalaluh dalam beberapa menit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.
Pada saat ketika itu
apakah kira-kira dengan kita takut dan bimbang, maka segala perjalanan akan kita tempuh bersama. Bagaimana keadaan kita nanti kalau pada waktu kita sakit, bagaimana keadaan kita nanti pada waktu kita dalam keadaan sakaratul, bagaimana keadaan kita nanti pada waktu kita dimandikan, dikapan dan disembahyangkan, bagaimana nanti pada waktu dengan kita diletakkan di atas bembaringan kita. Di dalam yang hati kan masing-masing pada hari mahsyarnya, seketika kita dikumpulkan, seketika dengan kita amal ibadah kita ditimbang, dokumen yang berterbangan tidak akan keliru dan juga tidak akan salah, masing-masing akan menerima catatan juga dengan catatannya. Itulah kita bakal kepala binasikal yang ma'alika asima, masing-masing akan membaca dokumennya, penyaksian daripada anggota tubuh, tangan bersaksi, kaki bersaksi, anggota bersaksi, mulut berpisu dengan 1001 bahasa. Dan juga seketika nanti dengan kita akan menyeberangi selatan mustaqim. Kalau tergelincir, besar lompatnya tadi itu, tapi insya Allah masih selamat sebab kita dalam kendaraan. Ini yang dengan kita menyeberang, tidak dengan piraninya, tidak dengan manburginya, bukan dengan gunakan Avanza, bukan juga dengan gunakan Innova, tapi dengan kita menyeberang tanpa alas kaki, tanpa sendal, tanpa sepatu, itu dengan jembatan as-siratal mustaqim yang dengan tajamnya lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut. Para nabi-nabi dan rasul mengatakan salam dengan satu persatu daripada para nabi-nabi dan rasul. Slogan mereka pada itu Allahumma salim salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Tidak ada seorang pun dengan kewaliannya, dengan sohbahnya, dengan wilayahnya, dengan mutabaahnya, dengan ketuanya, di mana dengan para nabi-nabi dan rasul, lebih-lebih lagi yang berada di bawah pada mereka, yang di bawah daripada mereka, apakah kira-kira dengan makam sohbahnya, apakah dengan makam wilayahnya, apakah dengan makam mutabaahnya, al-akhyar, as-salihun, al-nujabah, al-adal, syiatumatum sahabat seketika itu, salim, salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Maka untuk perjalanan yang saya sebutkan tadi, pasrahlah, kita pasrahkanlah diri kita kepada Allah Jalaluhu dengan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, dengan mengucapkan hasbi pada waktu kita akan meninggal, hasbi rabbi pada waktu kita dikapan, hasbi rabbi pada waktu kita dikuburkan, hasbi rabbi seketika kita berada sendirian, hasbi rabbi dengan berjalan yang selanjutnya, hasbi rabbi jalallah mahi qalbi ma
قلبي sejak daripada dahulu nak mencari bini tapi ternyata belum dapat jodohnya juga. Sejak daripada dahulu cari pekerjaan kesana dan kemari tapi ternyata tidak berhasil. Tidak ada yang mampu untuk mengatasi segala problem, segala masalah di kita, segala tantangan dan cabaran dalam hidup. Yang maha kuasa untuk mengangkat penyakitnya, yang maha kuasa untuk menyelesaikan utang-piutangnya, yang maha kuasa untuk mengatasi segala problemnya, yang maha kuasa untuk memberikan jalan keluarnya itu adalah Allah. Maka lanturkanlah laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang mampu untuk menyikap problemnya kecuali Allah jalla jalalu. Laisa laha min dunillahi kashifah. 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 Laisa laha min La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin astaghfirullah innallaha kana tawwab astaghfirullah belum masuki umur yang ke-60 tahun. Dahulu kalau pernah panggung, belum belum tak bisa bergerak. Cerdas. Kalau ini, kalau hendak berdiri, kumpul kekuatan dulu. Pastikan gratis kata kesemutan. Pastikan kaki tidak kebas. Baru kawal berdiri. Jadi. Lalu kita seberataan. Kalau pada waktu kita masih sigar lagi, masih kuat, baku siap kuat, bertandernya kuat, menjeritnya kuat, memadai kekanakan, bolehkan dia lagi. Apa itu? Nah, kemana pulang? Negurnya kuat, ngobrolnya kuat, bercakapnya kuat. Maka akan bagaimana seketika dengan leluasa bulu itu kita berzikir itu jangan sampai kita abaikan. Ada waktunya nanti dengan kita, kita sudah tidak bisa mengingat Allah. Ada waktunya nanti dengan kita, kita dilarang. Itu dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Itu dengan saudara-saudara kita yang sedang berada di Syam. Itu dengan saudara-saudara kita yang berada di beberapa tempat. Di misal seperti di Kashmir, Palestina, atau juga dengan Rohia dan juga dengan tempat-tempat lainnya. Jangan kartu berkumpul-kumpul seperti kita sekarang ini, yang walaupun dalamnya lubang-lubang, yang walaupun dengan motornya hanya dalam beberapa buah, tapi masalah kepada Allah, kaki kita masih bisa kita langkahkan. Dan kemanapun dengan kita pergi, tenaga dan kekuatan kita masih membantu juga masih menunjang. Maka jangan sampai
Kedua langkah yang kita lakukan untuk kita ke sana kemari, jangan sampai untuk kita menuju Pahuman, untuk kita menuju sawit, untuk kita menuju kebun, itu ternyata lebih banyak daripada langkah-langkah yang kita gunakan untuk kita menuju rumah Allah jalan-jalan. Ini kalau pada waktu kita melangkah minta maaf seberataan, sekali kita melangkah, ada sahabat dari kita melangkahnya, itu ternyata dirapatkan. Begini berjalannya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bukan kenapa tuh usia, bukan kenapa tuh sudah ketuaan. Kenapa? Untuk memperbanyak langkah menuju rumah Allah jalan-jalan. Barangkali, dengan berkali-kali, dengan sekelasnya kita melangkah, kalau kita melangkah ke masjid Jeruk, begini luasnya, itu kita dapat satu ganjaran pahala dengan satu dosa kesalahan yang terampunkan dengan satu derajat di sisi Allah. Tapi kalau kita berpikir langkah kita begini, kita berjalan langkah yang ini, langkah yang itu, itu ternyata yang selangkah dan itu kita bagi empat, berarti dengan kita mendapatkan empat kebajikan kali 10 dosa kesalahan, 4 dosa kesalahan yang terampunkan, 4 derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sikap-sikap beratan yang melompon, makannya pada satu jam. Ya walaupun makannya cuma 3 kali sehari, tapi alhamdulillah kesehatan kita sehat-sehat. Kenapa 3 kali sehari? Ada orang yang makan sampai 6 kali sehari. Sehat dan sepadinya, luar biasa, gagah betul. Gagah tahu, gagah, paham gagah. Gagah, dan bukannya ini tidak paham ya orang. Walaupun dari Malaysia, ada daripada Kelumpur, ada daripada Melaka, daripada Kedah, daripada Peris. Jadi lu kadang-kadang menerjemahkan bahasa Banjarnya itu apa bahasa Malaysianya. Gagah, benar. Apa tentunya dan masa kuat, masa mata barakallah. Tapi untuk senang jantung sehat. Hai, hai, hai. Tapi kalau untuk urusan ke masjid, strong. Suruh berpikir, bisa. Suruh mendengar, boleh. Sudah melihat buta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau buka handphone, klik mata kelihatan betul. Tapi kalau sudah buka Quran, buta matanya. Pemulaan, minta maaf belum di atas. Pemulaan, ambok sekali aja. Lalu hutan, malam kemat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ممكن بالكان دي tadi itu kenal lagunya robah lagu rupa-rupanya nanti itu juga bermacam-macam lagu dan juga dengan rentang yang ternyata dengan keadaan yang sama. Ganti Yasin kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma konsentrasi. Jadi kita kedahanda, segar bugar, badannya sehat, jasmaninya kuat. Tapi itu di, kalau di Malaysia, kalau di Jakarta, kalau di Medan, di Padang atau di lapangan golf. Belum tentu bisa main golf, cuman mungkin kurang lebih kalau ke sana tuh kata tabalak, mencapai itu golf. Jadi bergas. Wah. Karena ini. Nah paling aneh kalau lihat baru-baru ini di mana? Shah Alam, Kuala Lumpur. Pemain golf pakainya cuma stabi, tutup daripada atas sampai belakang. Dampaknya screen LCD. Jadi orang banyak diajak untuk main golf. Pakaian yang main golf itu rapi daripada atas sampai ke bawah. Sementara pakaian yang sembahyang laluan jalan tol ke gambut kelihatan. Paham?
ini, baju lagi kita angkat. Sehingga jalan menuju wala ino. Lihat jalurnya, astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang pertama, agar nanti apa dengan kita kesahkan kita ini, kita bayar zakatnya, kita keluarkan sedekahnya, kita keluarkan impaknya, kita keluarkan dermanya. Nanti apa kita berderma, nanti apa kita bersedekah, nanti apa kita berimpak untuk diri pribadi kita masing-masing. Bukan untuk masjid, bukan untuk fakir miskin, bukan untuk orang ramai. Tapi sedekah untuk diri pribadi kita sendiri, sedekahnya kesehatan. Datang ke majlis-majlis ta'lim, datang ke majlis-majlis ilmu, bersilaturahim. Jangan hanya bersilaturahim kalau pada Tuhan jahat, pilihan umum. Masya Allah, tabarakallah. Ulurkan tangan dengan pian, ya Allah, Tuhan Guru, sampai dicium-cium kaki sidina. Masya Allah, tabarakallah. Ulur betul-betul tergugah hati, betul-betul ulur terharu perasaan. Sampai sangat mimpi-mimpi lo dengan tiada ya Allah rahim di masjid menang kadada kelihatan batang hidung lagi itu nipu rakyat begitu. Nah, kita kadada tenaga kita di terpas yang habis hanya untuk kepentingan dunia, tapi untuk bekal yang akan bersama kita, mobil putih hitam depan ada Mitsubishi Pajero, di belakang ada Mazda putih, depannya lagi ada Avanza, sampingnya lagi ada Innova, banyak mobil-mobil. Di sana macam-macam barang-barang kita lihat, ada Jaguarnya, ada Lamborghininya, ada Bentleynya, ada RR-nya. Banyak mobil di hadapan rumah parkir, di depan rumah, semua jenis-jenis mobil mewah macam-macam barang-barang. Lexusnya ada, Ferrari-nya ada, Lamborghininya pun juga ada, Bentleynya pun juga ada. Ya Arhamar Rahimin, tapi kalah dengan sepeda motor model tahun 70-an. Tapi itu ada di masjid. Mendingan dengan Mercedes S-Class dengan BMW tadi itu cuma adanya di tempat-tempat rekreasi. Memang itu mencemburukan, tapi jangan cemburu. Kita inginkan seperti apa saja, bahagia di dunia, bahagia kita tidak di akhirat. Kalau seandainya dengan kita tidak dapat menikmati kenikmatannya, kenyamanannya, keindahannya, kita lihat orang-orang yang bungas-bungas itu nilai, kita lihat orang-orang yang rumahnya bagus, yang penampilannya bagus, yang kediamannya bagus, yang tempat kediamannya bagus, yang lingkungan dan juga dinas sekitarnya bagus, itu di pelem-pelem. Kita bisa menyaksikan kalau kita pergi ke Jakarta, kalau dengan kita pergi, misal ke Lembah Nisa, ada satu tempat namanya Putra Jaya, yang injok mata waktu Allah, Tasik Buatan, Sungai Buatan, lebih kemas itu kita dadan pakas, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini kadang-kadang mencemburukan hati dan perasaan. Tapi sesaat waktu kita berada di rumah Allah, dengan matunan asterabi jalawah nabi mardi yang seperti itu, yang itu nilainya bukan cuma hanya dengan mobil mewah, bukan cuma hanya dengan bangunan yang serba mewah, dengan perabot yang serba bagus, dengan kekayaan yang tidak dapat dihitung, justru itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Jadi alhamdulillah, yang pertama bukan pesan, tapi sekedar ingin memberikan pencerahan kepada diri pribadi untuk sendiri pada waktu kadada gangguan gigi pacul sebutin kadada masalah pacul paham pacul gigi pacul sebutin kadada masalah dua butik kadada masalah kilom kada sindiknya mangsong tapi masih kau pesikir lagi maka kita tidak ada masalah, asalkan yang tiga artis tadi itu justru masya Allah,
bunyi pus-pus-pus-pus gitu. Kenapa ada sekatan gigi lagi? Habis gigi depan, gigi. Sudah ada apa? Malaikat tulis pahalanya cukup. Luar biasa, Masya Allah, ya Allah. Lengkap giginya, tidak ada satu pun yang kurang. Tapi mulutnya bisu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu perhatikan tadi banyak nutuhan Tuhan. Yang sudah umur 70 tahun. Tapi dia masih muda lagi. Ini dia bilang, kok sudah tapi rambutnya masih hilang lagi. Kayak umur 40-an dia bilang. Sudah 70-an. Dia pun hampir 70-an juga. Itu 50-an. Muda lagi, kada tentu yang tua ini lebih duran mati daripada yang muda. Coba, jadi biarnya jangan pada khawatir, jangan pada risau. Karena mantan-mantan kita siap-siap Tuhan, udah berumur, maka kita kelimbang, risau, takut. Kalau bakalan mati lebih duran daripada anak cucu, memang kalau kita mati duran pun saja wajar aja. Karena kita sudah lapas hidup. Sampai cucu bertakut-takut, nih, tadi gak tulak gak? Bila gendak mati? Bisa aja, bukan itu yang lo maksudkan. Jadi kita kerja udah tua, muka sudah keriput. Itu gambar, berapa mengasih? 2012. Itu gambar itu palsu. Gak ada rasa bujurannya. Jadi orang melihat, ish, cenduruhin. Ada janggut putih sedikit ya, jadi sudah gini lo. Orangnya penyonyong, rupanya garang-garang sih gini tuh. Masa senyum, ya mantap atau garang Allah. Itu gambar tahun 2012. Sekarang kita tahun 2019. Ringan dari salahannya tobat. Nah, Masya Allah, Allah. Sekarang dah potes keberadaan. Ada macam-macam produk, akhirnya tiap rambut kita jadi hitam. Kemudian dengan jambut kita jadi hitam. Kadar ada uban di kepala. Bukan nak menimbulkan kepala, gak ada tapi pun kepala sambanan. Bawa sisir. Satu, kan situ ada tulisannya dan sunnahnya, menjalankan sunnahnya. Jadi bolehkah ke rumah kita pada tutupnya bercermin? Nabi kita kesana kemari pasti bawa cermin, bawa cermin, bawa gunting, bawa sikat, bahasa Malaysia sikat, bahasa kita sisir. Kada pernah berpisah dengan cermin, kada pernah pisah dengan sisir, kada pernah pisah dengan pisau kecil akhirnya dengan sumpahan gunting. Kada pernah pisah dengan selendang, kada pernah pisah dengan tongkat. Ulun bukan kada tahu, sudah memang. Jadi tongkat sunat, tapi kalau lu pakai tongkat nanti itu, lekai ini pun, Masya Allah tabarakallah, sudah dipakakan orang tua. Cek, kata dia tidak tua. Kenapa bilang takut? Bilang sudah tua. Masa sepatu lu bilang masih muda lagi? Hatinya masih muda. Jadi kalau begini pun orang bilang sudah tua. Gimana kalau pakai tongkat? Anggok, dan gitu. Ya belum pun pakai tongkat itu sunnah. Belum sebar, masih belum bisa mengamalkan sunnah pakai tongkat. Tapi ada tiga amalan sunnah. Pada waktu kita menyolek rambut, pada waktu kita memakai sendal dan sepatu, pada waktu kita mengambil air wudhu, dan juga dalam semua keadaan Nabi kita suka mendahulukannya sebelah kanan. Jadi kan pada tulisan cermin, disuruhi. Paham lah? Awas di benua orang satu kali tahu bahasa seorang ini apa. Seorang bahasa apa bahasa dekat, bolehkan kebaikannya sudah berataan. Jadi kalau pada itu kita berserai depan cermin, satu baca doa, Allahumma kama hasan takal fi fahasin huruki.
sisir rambut dengan mendahulukan sebelah kanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tarajjulihi. Nabi kita menyukakan yang sebelah kanan fi tarajjulihi. Pada Nabi kita menyisir rambut. Oleh waktu Nabi kita memakai sendal atau sepatu. Di masjid jangan pakai sepatu. Sepatu luar situ. Jadi kan hari ini nih praktekkan supaya ada hati dan juga ada nilai kita berkumpul. Berpanas di sini, kipasnya hanya dalam beberapa saja, tapi jumlah binaannya lebih banyak. Masjid kita ini kada basi. Banyak lubang-lubangnya aja. Kata apa? Mudah-mudahan perlu keringatan membasahi baju atau lapisan baju kita, baju dalam kita. Mudah-mudahan itu jadi pengganti untuk mangan aras tadi pada hari kiamat. Itu juga yang ada pikirkan kemarin kawan-kawan. Seketika dengan kita-kita ini kata, mudah-mudahan itu sebagai pengganti huru hara hari kiamat nanti pada kalau kada kenapa kada dapat apa-apa, cuma kau mengeluh saja dengan kita meletak saja. Alhamdulillah, jadi ingatkan dari hari ini sisir yang kanan dulu yang itu kita melihatkan mana nah nah kalau melakukan sepas sisir ke sebelah kanan. Nabi kita kalau menyisir rambut ada tengah di depan untuk rel kereta api. Satu, dua. Yang kedua, pada itu dengan kita pakai sendal keluar dari masjid pastikan. Dan pertama mendengar ngarang salah seorang ulama besar, nama beliau ngarang Sidir Al-Imam Sufyan As-Sauri. Pernah dengar? Kenal di mana? Nama Imam Sufyan As-Sauri. Sauri itu artinya sapi. Artinya sapi. Ish. Is kata orang kata is. Rasa kita, apa itu? Adakah seseorang yang gelarannya sapi? Rupa-rupanya justru gelaran kali itu datang daripada Mursidin sendiri. Dan sini, sapi kah ikam nenek? Ikam ini sapi kah? Kerbau kah? Nanti apa? Itu disebabkan karena tersawak melangkahkan kaki pada waktu keluar masjid. Kanan pada waktu kita masuk, kiri pada waktu kita keluar, pastikan pada waktu kita masuk jangan ada urusan masuk ke masjid tak kawet tidak ke restoran kan ketelah malam kanan kiri kan ada urusan kada sunat baginda sampai dengan langkah seperti itu pun dengan kita dibimbing masuk besi kita dibimbing berpakaian kita dibimbing bersolek kita dibimbing makanan kita dibimbing gorengan pun juga mendapatkan bimbingan daripada baginda agar bagaimana sejam dua jam, tiga jam, sebab ada orang yang gurinya kadang-kadang sampai 8 jam, gurinya banyak banar, guring 8 jam daripada jam 9 malam sampai jam 5.30, 8 jam, 30 menit, 8 jam setengah guring, itu kan termasuk guring pada tu ceramah, guring pada tu khutbah, guring pada tu berzikir. Guring pada kesenangan tablik akbar. Astagfirullahaladzim. Angguk kepala tiang dari sana. Naik. Alhamdulillah. Angguk pulang. Naik lagi. Alhamdulillah. Angguk lagi yang ketiga. Gak ada sih naikannya. Terguring. Terguring. Apa yang harap belum kongsikan? Supaya tidur kita sampai sekian jam dan itu kita dapat pahala. Mulai malam hari ini, pulut orang Banjar. Masih kita percaya lagi kan? Pulut bisa bahasa Banjar. Bukan cuma bisa bahasa Banjar, lahir di Amuntai, namanya Haras. Bukan wajib, nama kampung itu Haras. Terima, pulut tidak ada kepentingan dengan pian-pian seberatan, pian juga tidak ada master dan tidak ada kepentingan dengan pulut. Terima agar dan kiapa enggak sekarang masya Allah di bawah Allah sini apa tadi sekarang kampung untuk kilau 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 semuanya pakai tutup bagus
Bagus, Mas Roh cukup bagus. Semuanya tetap. Tapi nanti pada 25, jangan buka-bukaan, oi. Jadi bukan cuma dia tertutup di sini. Yang pada itu dengan pihak di depannya bukan mahram pihak. Apakah kira-kira bapak angkat, dasanak angkat, ibu angkat, mama angkat, atau juga adik angkat, itu semuanya hukumnya sudah terangkat. Jadi yang namanya angkat-angkat tangan itu tidak akan berubah, tidak akan menjadi mahram. Kata pengajian salami, wah, tapi masuk kolom sih, tapi setiap bahan itu masih bagus kolom. Muncul, hai, tapi itu bukan mahram pian. Tetap kan tidak boleh berdua-duaan. Tetap kan tidak boleh membonceng sepeda motor daripada belakang. Jalanan kayak tadi itu. Kalau ada pelukan kayak ini, gugur. Jangan sedih berasa itu, untuk kalah. Tajung kalah. Tajung kalah. Jadi mau kena mau, oh jika, siapa? Nah, masuk. Kalau di Malaysia, nunggahnya kayak laki-laki. Bukan kayak kita di dalam ngemengirin gitu. Malaysia pimpinan nunggahnya sama seperti laki-laki. Kalau jalannya bolong seperti tadi itu, coba kalau kada beragam nanti ini, insya Allah, kadakan sampai ke kampung, sampai ke kubur, sampai ke akhirat, insya Allah. Ah, tapi siapa yang di pulau tadi itu? Laki pian? Kada. Dan sana, kada. Anak, kada. Mengapa sih? Mengapa solusinya? Senang aja. Solusi supaya orang yang membuat itu jadi boleh kita salami, ya dengan cita kita bisa berduaan. Kawin nih si Dinego. Oke? Tidak ada solusinya. Ini sudah pelakian, kenapa? Kawin lagi kita kawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sudah, itu. Cerita anak tadi itu mengapa sampai sapi kah ikan nenek? Kenapa? Itu disebabkan kena keliru melangkahkan kaki waktu masuk ke dalam masjid. Waktu zuhur sudah masuk, kita sampai jam 12.30 belum kita oke. Jangan terlalu awas, kasihan dia bukan zuhur. Zuhur kasihan dia buat taluhan dia. Tapi nanti jangan bunyikan. Sembahyang di masjid dulu. Imbah sembahyang di masjid. Ulun atas nama pribadi asal orang Banjar lahir Amuntai tahun 1960 tanggal 1 bulan 9 mengundang pian makan seberataan tapi di rumah pian masing-masing. Oke, atur. Panitia kan ada di situ. Pemerintah daerah pun kasih kita itu kalau seandainya ada pilkada. Nah, itu dananya keluar. Tapi kalau seumpama pengajar-pengajar di masjid, masyaAllah, justru dananya tidak ada. Di mana cerminnya, ya Allah? Bagus kan, bagus-bagus. Bagus, oke? Oke, ya? Tidak. Atau posisi merah? Salah bagus lah. Kenapa? Kacau sekali lagi. Jadi kita lelaki ya, pengen bini bersolek, berdandan, berias, cantik, cerdas, dan seksi. Tapi kita lelaki ya, makalah-makalah, masa topiah bahagia. Kenapa bakinya kan melakui lagi? Jadi kita kawan-kawan siapa nih, bro? Lagi kan? Maka ada? Kau coba kalau melakui lagi, lagi kau pakai seperti itu. Seru banget, ya Allah. Tapi kalau hendak melamar, di hadapan calon mertua, kemas rapi, maka lo coba lah Allah. Bahan itu lo diajari, kalau pada Tuhan dah, gak bisa kita apa, berpundal. Aku nanti berpundal kan? Itu sampai disuruh menyakna nama aku begini. Untuk memasak, kemas. Tapi mbak babini ya, nah. Ya Allah, orang anak kayak kota. Jadi, jadi
Sehingga Abdullah bin Abbas, ini kehidupan baginda. Indahnya bersyariat, indahnya dengan kita pada waktu kita mengamalkan amalan-amalan sunat, masya Allah tabarakallah, yang kalau pada waktu kita amalkan, nanti kita baginya karung, nanti kita kemas rapi, tetamu dengan sesiapa saja. Tidak pernah ada orang yang lebih kemas, lebih tampan. Mara'aitu min dhilmatin sauda. Aku tidak pernah melihat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai rambut gondrong. Berambut gondrong dengan berpakaian yang serba habang, dengan pakaian yang serba merah, yang lebih tampan, yang lebih handsome, yang lebih kacak, yang lebih bongas. Bahasa kita, yang lebih ganteng daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau anak berjanggut, kasih ini kawan-kawan ada yang berjanggut, janganlah berjanggut itu kebagi kuno kilir, satu ke Timur Tengah, yang satunya ke Afrika Selatan, yang satunya ke Anggota. Ambil cermin tuh, buat cermin dulu kayak berjanggutan panjang itu. Jadi jangan sampai karena pada orang takut suami yang berjanggut bagus. Ya Allah, alhamdulillah ini namanya ini kan bujur batis, bantu Allah tabarakallah. Tidak bagus, basiwan ya. Bukas itu basiwan, bukan warung kopi. Warung kopi itu selalu ya apakah? Betul itu apakah? Asperade. Itu kata apa-apa? Tapi di rumah Allah, dan pas aku duduk tadi itu besarnya kemarin kagak belum duduk begini aja. Jadi duduk di sini, duduknya malaikat Jibril, duduknya kita waktu sholat. Pada waktu kita sembahyang, kita duduk nanti apa? Apakah kita duduk bersila? Kagak, bukan kagak boleh. Ada duduk namanya tarabbul, ada duduk yang namanya ikhtiras, ada duduk yang namanya tawarruk, ada duduk yang namanya al-ihtibar. Duduk ihtibar itu pada waktu kita angkat kedua belah kaki, kita duduk seperti ini. Nabi kita kadang-kadang duduk seperti ini kalau pada duduk dengan sidir santai, dia namanya duduk ihtibar. Tapi daripada sejumlah setiap duduk, ada yang namanya tarabuk, basila. Kalau bisa duduk basila, batis kada kelihatan. Kalau kelihatan kita tutup dengan baju atau juga dengan jubah atau juga dengan tabih. Kalau kira tabih kita guna selendang, supaya jangan sampai batis kita itu jadi cermin seseorang. Sudahnya batisnya bakunan pakudis, banyak kurap, pacahan, belahan. Jadi cermin orang pulang, coba-coba misalnya nyaman, enak, tidak ada nyaman. Oke, jadi kalau kita masukkan ke dalam, akhirnya orang yang di samping kita pun juga jadi sopan santun dengan kita. Suasana jadi bening, indah dan pantas. Karena dengan kita menghormati antara sesama muslim. Apa yang ingin mengkongsikan? Jadi duduk seperti yang tadi itu, duduk ikhtiras, duduk tamarruk. Di antara daripada cara duduk yang paling ideal, duduk yang paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun duduk basila ketika mas rabi merenung, ya Allah yang maha berkini. Tak akan mungkin dengan kita, kalau waktu kita habiskan untuk kita mencari duit, atau juga untuk kita mencari jabatan, kedudukan, harta, pangkat, harta dan wanita, kalau kita habiskan tenaga kita untuk kita mengejar kemewahannya, tidak ada satu pun yang akan kita bawa pergi. Yang akan bersama kita, detik hening kita seperti ini pada waktu kita di rumah Allah. Beristighfar sampai dengan titisan air mata, ya Rayu, ya Qayyum, ya Halan, ya Halan, ya Balias Samawati wal Ardi, ya Dalkani wal Ikhlas. Sampai menangis, padahal menangis karena takutan dengan Allah. Apakah kita sudah pernah menangis karena khasnya? Kita menangis pada waktu kita kematian lagi. Pada waktu kita kematian bini, nang mati itu bini orang. Yang menangis sidin. Kenapa? Bukan menangis. Kata ayah, aku sedih banarai. 3 bulan kemudian ada pulang bini orang yang meninggal. Menangis pulang sidin. Kenapa? Kata ayah, kata papa. Oke, dah aku sedih banarai. Kenapa sedih? Kesian, ketika itu meninggal. 4 bulan kemudian ada pula orang kematian bini, nangis pulang. Yang ampun bini kena sing tangisan sini yang menangis. Kenapa pian? Sebab mulut sedih. Kenapa bini orangnya yang meninggal? Di kami pula bilang tak mati.
aja biar ya Allah. Minta maaf, minta maaf. Ini bergurau aja. Oh, baik Pak Haji ini. Ah, pernah menangis, menangis karena bangkrut, menangis karena terpisah kekasih, menangis dari putus cinta. Sangat, ini adalah SMS yang terakhir. Mungkin kita tidak akan, tidak kita, kita oleh waktu kita bertemu itu ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita di alam akhirat. Tapi kenapa kita menangis pada kita jika dengan malam kita bangun Allah bukan kembali Allah takdirkan dengan kita kita bangun tengah malam kita kembali kami bangun kita bukan bangun tengah malam kami bukan orang ngomong tentang tahajud bangun tengah malam lu dibangun juga mungkin apa kami kucing sejak dulu umur 24 tahun lalu kena sudah ya Allah. Kena sudah cucu di kamar. Narkotikanya, narkobanya, minuman kerasnya, obat nyamuknya. Obat nyamuk. Budaya kita di Indonesia, tipes cipon orang nyalain obat nyamuk. Depan mobil obat nyamuk merokok lah, merokok. Masya Allah, jabaran Allah, luar biasa. Jadi jika kita kita merakapi kehidupan kita ya Allah ini sampai menetes air mata kita. Allah, Allah. Jeritan yang paling besar nilainya kalau pada tuh kita di dunia. Kalau pada tuh menjerit di dalam kubur atau juga di dalam akhirat, di tempat jeritan kita akan didengar. Maka di dunia ketika kita kita berintil di hadapan Allah jalan jalan Allah ya Allah. Ya Allah, banyak salah, banyak dosa ya Allah. Dosa dengan tinggi umur, dosa dengan kekanakan ya Allah. Orang banyak dosa dengan laki umur. Tanya ya Allah, Allah yang kurang ya Allah. Kita maaf dengan laki. Sebelum kita menikah dunia, pian seberat atau masuk surga sangat-sangat mudah surga. Beda kalau dengan laki ya, ini mukjizat putih ini susah masuk surga. Banyak kerja, banyak pengorbanan. Dibina kita sholat lima atau khamsah, maka beda dengan berupa melaksanakan sembahyang yang lima waktu, wasamah syahrah dan berpuasa di sepanjang bulan Ramadan, wahabitat farjaat dan dia jaga kemaluan, yang keempat wa'ata'at zaujaat dan patuh taat kepada suami, dipersilakan untuk masuk surga daripada pintu yang mana saja. Susah, kita susah. Jihad, jamaah, salat Jumat, beliau-beliau ini Masya Allah berakallah. Kalau kada sampai 15 hari itu cuti khusus dapat 7 hari. Bu, bangun ya, bangun. Uzur. Hah? Semalam uzur-uzur pulang lah. Kada kan uzur berbulan-bulan. Kada tahu banget, bawa keluar terus darahnya. Bukan tiap hari keluar darah itu berarti uzur. Uzur, ada yang seminggu, menstruasi, ada yang 10 hari, ada yang 12, paling lawas 15 hari. Kalau lebih daripada 15 itu berarti istihadah. Ada hadis diriwayatkan, jangan salah paham dia. Nanti kita bersabda khatib, dengan semangat yang menyampaikan khutbah, al-jannah itu tahta akdamir ummahat. Sesungguhnya surga itu berada di buat telapak kaki ibu. Surga itu berada di buat telapak kaki ibu. Sang anak dari itu untuk hidup mendengar khutbah daripada Tuan Khatib, daripada Tuan Khatib, tokoh tidak bertugas, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sang anak dari itu langsung beli ke rumah. Langsung beli ke rumah. Namanya lagi Ustaz. Jadi si anak dari itu tak ada nomor berapa, jadinya batis mamanya. Ini sebelah mana kira-kira surga sini? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu di selapnya kaki mamanya jadi toh ada apa ya kamu toh jangan tuan dulu
Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Jadi lihat di kanan kiri, kada kelihatan surganya. Naik ke petis mama, kada kelihatan surganya. Hampir sampai ke lutut, kada kelihatan surganya. Hendak naik ke tabulan, kada boleh. Itu surga Abah Ikam. Jadi kalau mau mengaji, mengaji dengan tuan guru, jangan mengaji dengan pelawak. Kita mau mengaji, tuan gurunya berbareng-bareng. Tuan gurunya pada mengaji, dangdut-dangdut, hitam manis, hitam manis. Jadi, rasa bersambatan siapa-siapa, tapi tipi-tipi kita seperti itu corak. Jadi terjemahkan betul, gimana? Yang seketika dengan kita ingin mendapatkan pencerahan yang bagus, tapi ternyata ada di antara daripada hal-hal yang negatif yang tidak bagus. Jangan tersinggung. Khutbah. Jadi kata Puan Hadi, kita harus bakti. Siapa orang yang paling patut untuk ulun berbakti kepada Sidin? Waktu 3-2 menit. Mama Ikam. Siapa pulang ya Rasulullah? Ibu ente. Siapa pulang berikutnya? Ibu kamu. Bolehkan teknikal dan pinjaman daripada seberapa sedang drive, sedang nyetir. Tadi nampak jadwal guru, jadwal guru dari itu apa? Ingat Pak Khutbah tadi itu? Ingat. Nampak di sini wajib bakti tak ada pada ibu 3 kali kepada ibu. Siapa pulang orang yang paling takut untuk kita berbakti kepadanya? Ibu Ikam. Siapa pulang? Ibu Ikam. 3 kali. Siapa pulang? Abah Ikam yang keempat. Itu mungkin kayak gitu sih ucapkan itu. Yang betul. Jangan kayak kau ingat. Enggak, ini kan bujur. Iya enggak? Nah, kalau yang itu adakan nama Ikam. Padahal mama, jadi jadwal guru, nanti kita tersadar, kita latihan, kita dibina itu suruh bakti dengan mama Ikam. Mama Ikam, mama Ikam 3 kali, mama Ikam sekarang ini sikungannya. Karena tambah lagi ibrekong, supaya kayak nanti kita sadarkan dalam hadis, itu kerampok, itu nipuin orang. Jadi jangan kita padahi Abah Ikam itu. Kalau tak penaku panggil 3H pisang nito. Kada paham ya. Kada apa-apa. Jadi satu dengan tema jazilah hidupmu dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Fil kuringan banyu ada, sungai ada, tidurlah kita dalam keadaan suci dan bersih seperti pada waktu kita hendak sembahyang, seperti juga sebelum kita tidur kita berwudu terlebih dahulu, dibaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian berikutnya dengan kita baca bismillahumma ahya wa amut dengan nama Allah ulun guring dan juga ulun bangun, kemudian dengan kita tidur mengiring ke arah kiblat, niat tahajud kalau tidak terkejut pun nanti kita bersabda kita telah mendapatkan pahala tahajud dan dapat keuntungan lagi tidur dan sampai subuh. Berikutnya dalam beberapa poin penting, jadilah orang yang pemurah. Pemurah tidak mesti harus dengan duit, pemurah dengan waktu, pemurah dengan nasihat, pemurah dengan pikiran, pemurah dengan pengalaman, murahan dengan tenaga. Kalau saja di sini mengadakan tablik akbar yang seperti ini, terus ada konsumsinya, ada makanya dia dipindah dan gotong royong. Jangan sampai catering, jangan sampai kita keluar duit untuk kita mengumpah. Tenaga, yang pertama duit, yang kedua harta, yang ketiga ilmu, yang keempat pikiran, yang kelima, pemurah kita dengan segala galanya. Kalau kita tidak mampu pemurah dengan tenaga, kita murahan dengan nasihat atau juga dengan pikiran. Murah kita dengan diri pribadi kita secara khusus. Jangan sampai dengan kita murahan dengan orang ramai, tapi ternyata dengan kita pelit bahasa manusia, pelit bahasa kita, gadak dengan bahasa Malaysia pada diri kita sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu itu sudah masuk, kita akan sembahyang di sini insyaallah. Kawan-kawan yang bersabar, kita salat 4 plus 2 rakaat untuk salat asar.
Setelah itu kita akan kembali ke Pangkal Tungkal. Daripada Pangkal Tungkal kita naik bot lagi. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Bupati, instruksi kepada staf-staf beliau. Dan kami bukan ketangga, kalau biasa aja latihan, kata perlu capeknya tetap perlu semangat. Tapi takutan itu mengetuk mengatasi betul. Hati yang dakduk-dakduk lagi, tenang dia alhamdulillah, tapi banyak pikiran dia lagi. Kalau ini umur sudah tua, tapi masih ada hidup lagi. Amal sedikit, apa yang kita amalkan? Jadi biar punya. Ini amanah ulun, amanah Nabi yang kita cintai. Jangan, tadi kita sebut tentang bukan-bukan, jangan buka hidup. Kalau ingat tadi, pada waktu kita batat tapas di batang, batat tapas krek-krok, dipinang tuh pakai baju. Sampai ke sini aja lah. Sini ada si bajuan, tutup ke muka, tutup batat tapas pinggir. Di atas batang rekrut jamuntai menyang ikan betis hangkang lagi ini terbuka masya Allah jebarah kelak akhirnya si pembawa kelompok dari silah baju pakaian di batang aku juga di pinggir sungai. Jadi jangan sampai membuat kita jadi mati ketakutan. Jangan sampai hati kita jadi bimbang dan takut. Jangan sampai dengan kita merasa risau dan juga was-was pada ketika kita akan bertemu dengan Allah. Supaya kita tidak was-was, supaya hati kita tenang, supaya hati kita bahagia, meluncur kalimat La ilaha illallah daripada mulut kita subrataan. Maka secara khusus jaga sholat lima waktu secara berjamaah. Sepohon kayu daunnya itu lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang kerbau namanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang kambing namanya. Sepohon kayu daunnya imun lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak mengaji sapi namanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak mengaji badak namanya. Nah, jadi jangan pernah mengaji. Insyaallah, yang walaupun ilmu, amalan, bacaan, zikiran, atau ramalan tak banyak mana, tapi 1, 2, 3, 4 ilmu yang kita dapat daripada pengajian, 1 bidang ilmu yang dapat kita pahami, nanti kita bersangka itu nilai pahalanya lebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang. Kita dalam keadaan krisis, belum merasakan, bukan mengeluh, belum dengan senang hati dan juga dengan layanan istimewa yang nanti petang kita akan menuju Kuala Tungkal, menuju Tambilahan. Besok pagi akan kembali ke Kuala Tungkal, terus kita akan kembali ke Batak, ke Jambi. Nah, daripada Jambi, sore harinya kami terbang ke Jakarta. Subuh jam 4, jam 2 pagi, jam 2 tengah malam kami sudah ke bandara untuk kembali ke Kuala Lumpur. Jadi setelah perjalanan hidup, kadang-kadang abadi dan juga kadang-kadang kekal, maka bagaimana dengan hidup kita bahagia, orang banyak bahagia dengan hidupannya, dengan segala fasilitas yang mereka rasakan, jalannya tol, kadang-kadang berlubang-lubang, rumahnya mewah, bagus, minta maaf, yang perlu perhatikan, jangan tersinggung Bang Salman, kalau tersinggung banyak kedapatan di Tungkal, di Jambi, Tungkal secara khusus, Ino, Kuala Ino,
itu burung walet hidup lebih mewah daripada kita. Kata burung walet, gue nggak ada otak, nggak ada masalah. Ya walaupun nggak ngaji, nggak ada rasul yang diutus, nggak ada kitab yang diturunin, tapi tinggal rumah gedung tingkat tiga. Sementara yang punya walet duduk di rumah tingkat bawah, nggak bertemu orang bawah. Dia pakai asyik burung walet. Yang punya burung walet pada sini asyik rumah, kipas pun gak ada, zuhud. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Itu di antara jadi tanam betul kita ambil di luar. Kalau Allah kehendaki dengan kita berada di sini, kadang mawadah, kadang menyebut, tapi dengan sesiapa pun kita tidak mau. Kalau pada hari akhirat nanti ternyata dengan kita tidak mendapatkan yang terbaik daripada Allah. Sebab untuk kita keisi rumah bagus, untuk kita punya mobil bagus, untuk kita memiliki perangkat rumah yang bagus, itu harus juga mempunyai keuangan dan juga dengan masukan yang bagus. Tapi untuk kita dapatkan yang terbaik, yang terindah dan yang teristimewa di hari kiamat nanti, itu dengan kita bisa mendapatkan daripada segala-galanya dengan senyumannya, bersalamannya, kasih sayangnya, hormatnya, waktunya, kebijakannya, bajunya, sampai cabut bulu ketiak pun juga ada pahala. Pahalanya, berkumur-kumur pun juga ada pahalanya. Jadi jangan sampai kalau di dunia bangkrut, jangan sampai bangkrut di akhirat nanti. Sebab untuk kita dapatkan kebaikan di akhirat nanti, itu kita bisa mencapai dengan segala galanya, tidak hanya dengan ibadah pada waktu kita beribadah, tapi segala aktivitas kita mampu untuk kita jadikan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ampun maaf, mitabimoh. Mudah-mudahan detik-detik bersama kita pada siang hari ini di antara detik-detik yang mempunyai nilai mafirah rahmah keampunan dan juga dengan fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Rahman Rahim, angkatkan penyakit-penyakitnya dari amin. Sembuhkan derita dan juga dengan bantuannya daripada kami. Sehatkan afiatkan jasmani dan rohani kami. Murah rezekinya, panjang umurnya. Senantiasa selalu mendapatkan bimbingan taufik dan hidayah daripada Allah. Meninggal dunia dengan husnul khatimah. Dengan pemujung la ilaha illallah. Jangan pada tertutup hanya mati. Kosong-kosong balap 6 dulu. Buang 6 kanan. 6, 5. Tutup 5-nya dengan 5 kosong. Keluar kata kosong, anam-anam. Keluar 6-1. Keluar 1-3. Keluar kata ketiga anak. Anam-anam lagi, kebahan. Terus meninggal, ma'udzubillah. Masa main catur, meninggal. Masa main, nonton, meninggal. Kita hendak meninggal pada waktu kita sujud. Kita meninggal pada waktu kita bersyukur. Kita meninggal pada waktu kita lagi sedang ibadah. Jadi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seperti apa ikan hendak meninggal, maka kekalkanlah amalanmu. Seperti dengan amalan yang mana satu kau pengen meninggal dunia, kekalkanlah amalan itu dalam kehidupan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin bi rahmatika nastaghis. Wa min hadza تستجيب تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين الله. من ذلك برحمتك أرحم الراحمين. آمين الله. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته. آمين الله. ولا هما إلا فرجته. آمين الله. ولا دينا إلا قضيته. آمين الله. ولا مريضا إلا شفيته. آمين الله. ولا ميتا إلا رحمته. آمين الله. ولا ميتا إلا رحمته. آمين الله. ولا جوفا إلا نفسته. آمين الله. ولا عدوا إلا خسرته. آمين الله. ولا ظالما إلا قصرته. آمين الله. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فينا صلى إلى من تلا على قضائها واشتغتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.